Api unggunnya udah jadi. Dingin banget. Jam 9 di Gunung Puntang. Halo. Kita lagi di Gunung Puntang. Semalam kita camping di sini. Dan ini pagi-pagi jam 6. Sejuk banget di sini, seger banget suasananya. Bikin betah, bikin gak mau pulang. Nah, itu tenda kita yang warna oranye biru cerah itu. Semalaman bisa tidur di sini. Seger banget, dingin-dingin tapi dinginnya nyegerin gitu ya. Bukan dingin yang menyiksa tapi dingin yang menyegarkan. Tuh. Ada bekas pohon tumbang di sini ya. Karena beberapa waktu yang lalu kan di Pangalengan ini sempat ada hujan badai ya. Jadi di sini ada beberapa pohon yang tumbang. Kayak gitu juga. Ada beberapa pohon tumbang. Dan kita di sini campingnya di blok A5 ya. Jadi untuk lokasi-lokasi tenda ada blok-bloknya. Biar nggak kesasar, misalkan kita mau nyari barang dulu, mau nyari kayu bakar dulu, kita nggak kesasar. Nih tenda kita. Jadi semalaman kita tidur di sini. Asik banget camping di sini. Kemarin tanggal 28 Desember ya, kita datang malam-malam jam 7. Langsung bikin tendanya jam 7 malam. Alhamdulillah jadi cepet ya di sini. Terus bisa tidur dengan sangat nyaman di sini, dengan sangat nyenyak. Anak-anak juga nyenyak ya. Tristan sama Prudence juga nyenyak. Saya ya juga nyenyak. Terus sempat bikin api unggun. Pokoknya seneng banget. Kayaknya kita bakal sering-sering camping di sini. Wajib pokoknya. Seger banget. Asik ini ya pemandangan. Sebentar lagi kita mau main ke sungai. Sungainya jernih banget. Sungainya masih sangat jernih banget karena namanya juga Sungai Kaki Gunung ya. Sungai Kaki Gunung Puntang. Namanya Sungai Cigere. Bentar lagi kita berlama-lama di sungai. Banyak yang camping juga di sekitar kita, di sebelah sana. Ini jam 6 pagi, masih dingin banget. Tapi segar. Yuk, kita jalan-jalan ya. Lihat suasana pagi-pagi di Gunung Puntang. Katanya pagi. Kita lagi camping di Gunung Puntang. Ini pagi-pagi kita baru bangun tidur. Semalam kita tidur di tenda ini. Sebenarnya bangunnya dari subuh ya. Cuma saya tidur lagi. Tadi Tristan sama Yanda sama Prudence bikin api unggun lagi ya. Kita tidurnya nyenyak banget, enak banget di sini. Di sekitar kita banyak juga tenda. Jangan dibawa, punya kamu mau di mobil. Di sekitar kita juga banyak ya. Tenda-tenda lainnya. Tuh. Kenapa, Dek? Itu ya, Dek. Sebelah sana juga ada tenda-tenda. Banyak kan yang camping di sini. Ini jam 6 pagi, situasi di Gunung Puntang seperti ini, sejuk banget. Yuk kita jalan-jalan yuk. Jam 6 pagi di Gunung Puntang. Tuh, ini tenda kita. Ini tuh ada blok-bloknya enggak sih? Enggak. Ini blok apa? Ini blok apa ya? Itu di pohon tuh, di tangka blok itu. Oh iya, ini ada bloknya. Ini tenda kita ada di blok apa? Ada di blok apa ya tenda kita? Coba kita lihat. Ini ada bekas hujan. Gak kelihatan. Kita di blok A5 ya. Oh, jadi ini di blok-blok ya di sini. Makasih. Tuh, tenda kita yang oranye ya, yang oranye cerah. Oranye. Heeh, oranye cerah. Prudence ke sana. Masih kan.
Seger banget. Bentar lagi kita mau ke sungai tuh. Itu tenda kita di sebelah sana. Seneng banget camping di sini. Kayaknya kita bakalan sering-sering camping di Gunung Puntang ini. Awas hati-hati kakak. Nah ke situ kak, jalannya ke sebelah sana kak. Siap-siap ke sungai. Ayo pakai dan sudah perlengkapan renangnya udah. Ayo berenang di sungai. Sekarang kita mau ke sungai. Jalannya licin, bekas hujan, harus hati-hati. Tadi nanjak dari situ. Harus hati-hati jalannya. Ada arena foto-foto nih, ada kupu-kupu. Tangannya Tristan gitu. Arena foto-foto. Si kakak kok kelakutan? Nih, arena foto-foto, ada kupu-kupu. Kita bisa jadi kupu-kupu di sini. Keren. Udah. Keren. Brudan mau jadi kupu-kupu? Kenapa? Dari sini sungainya ya, sungainya kelihatan. Ini jalan menuju ke sungai, jalan menuju ke sungai. Tristan hati-hati ya. Prudence, Prudence, dah lihat sini. Hati-hati, jalan licin, be careful of slippers roads. Gerbang cinta. Kak, dah kak. Foto. Nah ini udah dekat ke sungai, yuk. Jalannya asik ya kakak. Sungainya udah kelihatan. Hati-hati. Nah.
sungai. Kita udah sampai di sungai. Kita lagi di jembatannya. Ini banget ya sungainya. Sungainya jernih banget. Yuk kita turun ke sungai. Tristan, Tristan. Ayo buka dulu. Melewati jembatan, dingin habis berenang. Tempat gantinya kotor, diganti di tenda aja. Ganti di tenda aja. Makin rame ya. Dadah, Pruden. Ayo kita kembali ke tenda. Kita kembali ke tenda. Kenapa? Oh iya, lewat sini kayaknya lebih aman. Ya lewat sini aja. Oh Jawa. Situ ada apa? Oh ada oha Jawa katanya. Ayo kita lihat mapnya. Ada mapnya. Ini apa? Bogor, Bogornya. Ini apa? Pusat informasi. Oh di sini ada pusat informasi. Ini ada oha Jawa. Ya kayak. Di sini ada apa? Oa Jawa. Oa Jawanya tuh. Bisa kita lewat. Mending lewat sini, mah enggak bahaya tuh, enggak curam jalannya. Coba lewat sini malam juga enggak akan kepleset. Oh, ini ada terowongan juga. Ini apa? Ini ini Arben bukan? Strawberry bukan? Kirain Arbei. Eh, pohon apa ya ini? Ini pembibitan apa? Blok A5 ya? Itu A4. Kita di A5, Pak. Kita di A5. Kakak, jangan dikelihatanin terus. Atau nanti. Nyampe di tenda. Kamu mau di sana? Seger banget. Abis berenang. Betah di sini. Udaranya bersih. Airnya bersih. Jernih banget. Kayaknya jarang kan menemukan sungai yang masih jernih banget seperti sungai di gunung ini. Seger banget di sini, udaranya bersih,
air sungainya juga bersih banget, jernih ya, masih asli banget. Sungai Kaki Gunung seger. Saya nggak mau pulang. Rasanya nggak mau pulang deh. Di sini ada sungai kecil juga. Ini kita lihat cuci kaki. Tadi abis jalan dari sungai ke tenda kan kotor ya. Kita cuci kaki di sini. Coba kita lihat jalannya kayak gini. Oh iya, ada sungai di sini. Lihat tuh, ada sungai kelihatan deh. Ada sungai. Ini kan di sini ada anak sungai kecil. Ih, asik deh. Cuman jalannya malah banyak-banyak pohon gini. Ih, seger banget. Seger banget. Subhanallah. Seger banget. Dingin tapi seger. Dingin tapi seger. Tenda dulu. Ganti baju di tenda. Mau masuk. Pemandangan dari dalam tenda kita. Kelihatan ya gunungnya. Bagus bang. Ini pas dari kita tenda. Kita ngadep ke timur. Kenapa? Ngadep ke timur. Kita ngadep ke timur? Itu matahari muncul situ. Oh iya. Kenapa, Pak? Ini di dalam tenda kita. Tristan mana? Nih Tristan. Kita makan dulu, makan dulu. Kita lagi makan perbekalan kita. Kelihatannya dari sini. Ini patah. Lihat. Bunda. Terus sehat-sehat semuanya ya. Ya. Jadi angkat lagi ya. Sekarang udah mulai panas. Ini dari dalam tenda kita menikmati indahnya pemandangan di Gunung Puntang. Halo, ini jam 7 malam, kita baru nyampe Gunung Puntang. Tristan sama Yandanya sedang mencari lokasi untuk mendirikan tenda. Jadi para cowok lagi naik tuh, lagi nyari lokasi untuk mendirikan tenda. Cewek-cewek nunggu dulu di sini, kebetulan Prudence-nya tidur. Bentar lagi dibangunkan. Cowok-cowok lagi naik ya, lagi nyari lokasi buat mendirikan tenda. Ini Gunung Puntang jam 7 malam ya. Jam 19 lebih 15 menit. Oh, kayak gini. Ada warung-warung sih di sini. Oh, aneh deh. Bintang lagi bobo. Bintang lagi bobo. Ramai. Kayaknya kita mau beli kayu bakar di sini nih. Lagi naik ke sana ke atas. Lagi nyari lokasi untuk mendirikan tenda. Oh, Malisa. Ayo tuh. Ayo Kak. Kak Tristan. Udah dikunci dah. Kita mau nyari lokasi untuk mendirikan tenda.
Lokasi Gunung Puntang terletak di Desa Pasir Mulia, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gunung Puntang sendiri memiliki ketinggian 2.223 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kawasan bumi perkemahannya berada di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut, yang menjadikan udara di kawasan bumi perkemahan ini sangat sejuk dan segar. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di Gunung Puntang, seperti berkemah, trekking, hingga downhill. Banyak juga loh wisatawan yang bersepeda di kawasan Gunung Puntang ini. Jadi sangat pas bagi kamu pecinta kegiatan yang memacu adrenalin. Jadi kami sekeluarga sangat merekomendasikan kawasan wisata Gunung Puntang ini sebagai salah satu daftar destinasi wisata yang keren dan wajib dikunjungi. Untuk menuju ke sini mudah kok. Setelah melewati Banjaran, dari arah terusan Jalan Raya Pangalengan, setelah melewati kawasan Cimaung, kita akan melihat Tugu Perintis. Nah, dari Tugu ini kita belok kiri, ikuti terus penunjuk arah, karena di sana banyak sekali penunjuk arah untuk menuju lokasi bumi perkemahan Gunung Puntang. Mudah kan? Tiket masuknya pun sangat terjangkau. Saat masuk gerbang tadi, kami hanya harus membayar Rp50.000 saja. Sudah termasuk mobil. Murah kan? Padahal termasuk tarif weekend karena kita datangnya kan hari Sabtu. Tristan yang enggak pakai jaket. Dia pakai jaketnya, Mam. Pakai, ini pakai. Ya lah. Pakai dong. Hai, ini jam 9 malam di Gunung Puntang. Kita lagi bikin api. Api unggunnya udah jadi. Ada kipasnya ya, dari situ ya. Ada kipasnya mana, Dek? Yakin enggak?
Demikianlah sharing dari kita tentang tempat camping yang bagus, keren, murah, dan seru untuk keluarga. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat. Semoga videonya bermanfaat. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence. Terima kasih. I'll see you on my next videos. Bye.